Dan ini nganu nggih areng nggih. Areng. Enggak pakai nganu kompor gas enggak nggih. Kompor. Nah, ini pakai areng lur kelihatan ya merah-merah tuh. Di belakang kayu. Kok di belakang kayu? Kompor. Nggih napa? Takut. Oh, takut. Kompor kayu. Kompor kayu. Sop ayam Pak Mami belakang Pasar Balidono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur jajan backpacker semuanya. Ya, hari ini Ahad pagi ya. Semoga sehat selalu. Dan kita itu pagi ini lagi ada di daerah belakang Pasar Balidono Purworejo lur. Jadi di daerah Balidono belakang pasar, dan kita ini mau berkunjung dan nyobain salah satu kuliner yang cukup terkenal dan kabarnya sudah sangat lama ya, yaitu salah satu sop ayam yang cukup legend di Kabupaten Purworejo, khususnya di Kota Purworejo. Kira-kira kaya ngopo ya menunya dan seseru apa vlog kita hari ini, langsung ikutin kita terus. Let's go. Ya, oke, dulur-dulur. Kita sekarang ada di belakang salah satu ruas jalan di belakang Pasar Balidono. Kelihatan ya, ini sungainya mengalir ya. Ada orang yang lagi nyuci, ngandiin anak, ada yang lagi santai, nyapu. Nah, emang kawasannya itu cukup asri, lur. Kalau pagi. Nah, langsung aja kita mau ke warung sop ayam yang katanya sudah lumayan sangat terkenal ya. Jadi warungnya ini ada di rumah ya lur. Kabarnya ada di rumah, tapi kayak apa ya, kita lihat aja. Let's go. Nah, untuk ke lokasi itu kita akan melewati sebuah setapak ya, khas perkampungan di dalam kota. Dan ini di depan ini kita akan belok kanan. Nah, di situ nanti kita akan lihat lokasinya kayak apa. Belum pernah juga soalnya. Let's go. Yeah. Wah, ini lur. Udah nyampe lur. Wah, di rumah lur. Keren ya. Tuh, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Sewu, Mbah. Nggih. Sese onten nggih? Nggih. Sop ayam nggih? Nggih. Oh, nggih. Baik, kula nyuwun setunggal nggih. Nggih. Ambriki. Kalian derek nemen damel video asal, Mbak. Nggih, monggo. Atur nuwun. Minggu pikirnya nanti tak? Iya, nanti siangan rawe. Rasa ketika ya minggu ya pak. Dino biasa niku repot banget.
Sering mikirin apa, Bu? Iya. Oh. Kalau enggak gasik, ini enggak kebagian. Sewu mbah. Monggo-monggo. Mantap sekali. Ini sopnya ya lor ya, sop ayam. Asmani pun apa ngapunten mbah? Pak Mami. Pak Mami. Oh ya, sop ayam Pak Mami belakang pasar Balidono. Udah nggak sabar ya lor ya. Langsung kita makan dulu. Ya, jadi kalau kita beli di sop ayam Pak Mami ini ya, itu nanti kita akan dikasih sop, ada ayamnya. Terus nanti kita juga dikasih satu piring lagi. Kalau kira-kira kita ayamnya kurang, itu nanti kita bisa nambah lagi. Dan ayamnya itu gede-gede ya lur. Ayamnya gede-gede dan benar-benar ayamnya itu handmade. Benar-benar dibuat dengan rempah-rempah. Dan ini betul-betul rumahan ya, masakan rumahan. Oh, kelihatan ya, ada apa itu? Sayapnya, ada paha juga. Dan ada bawang goreng juga. Oh, pokoknya mantap. Matur nuwun nggih, Bu. Iseng-iseng lang niki, Pak. Nah, iya. Nanggapin nggih. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sop Pak Mami ini, kalau kita beli di sini, itu nanti komposisinya itu ada nasinya, ada kubisnya, ada suiran ayam, terus ada perkedelnya juga ya. Terus nanti itu juga di situ ada bawang goreng juga. Pokoknya enak banget lah lor. Nggak rugi, pokoknya cepet-cepet kesini karena ayamnya itu kadang kalau pas nggak kebenaran tuh kita datang kesini udah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bapaknya bilang di sini semuanya ayamnya kampung ya. Ahli. Gede banget lur ayamnya. Udah kampung gede lagi. Size-nya jelas bikin kenyang nih lur. Proyek.
Sampun, Mbak. Yo, pinten nggih? Ngagem lawuh. Kula wau sop ayam yo paha setunggal. Yo ngagem teh ngano tawar. 30. Nyuwun sewu. Sampun dangu mah ngono, Mbah? Sampun. Oh. Sampun dasanan taun. Dasanan taun. Matur nuwun. Mudanya dulu keliling. Oh. Mudanya keliling. Masih mudanya keliling. Dari pecinan. Oh, dari pecinan. Tokoan. Oh. Jadi di rumah. Di rumah. Kamu belum lahir. Oh, iya, saya pasti belum lahir. Ganti saya berapa, Bu? Ganti Mbah 65. Ganti Mbah 65. Tahun 65. Luar biasa. Aku lo lahirnya 90-an. Baru kemarin lahirnya. Ganti bapaknya tahun 65. Oh, yeah. 65. Ini keliling. Bekul. Mengganti, yeah. Dados jualan itu sejak tahun berapa itu? 65 itu ya? Enggak tahu ya. Dari 50-an. Belum. Enggak tahu. Berarti mikul itu sejak tahun 50-an. 65. Oh, 65-nya. Oh. Ini 65. Wah, dulu kan adanya meneruskan. Oh, meneruskan. Iya. Kalau mbahnya dulu ya, enggak tahu tahun berapa ya. 55-an lebih. Wah, berarti kalau dari tahun 65 sampai 2024 ya. Dasanan tahun ya, udah puluhan tahun ya. Ini kalau rame hari napa nih ke wau ibu kok ada datang Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oh. Enggak mestilah. Enggak mesti. Rame banget. Kemarin rame sekali. Nggak tentu kalau itu pecinan jalan-jalan lah mampir. Oh. Orang 7, orang 5 kemarin. Banyak kan Tionghoa. Banyak kan Tionghoa. Langganannya Tionghoa. Kan dulu keliling ke Cina itu. Jalan. Cari orangnya. Udah nggak bisa jalan. Maksudnya nggak bisa keliling mekul. Iya. Cari. Iya. Sama anak cucunya itu, sama orang-orang Cina itu. Turun-temurun ke sini ya. Dari kecil sampai punya anak kuliahan dua mesti makan. Luar biasa. Luar biasa. Dari kecil. Nggih. Nah, terus dulu mikulnya juga pakai ini. Iya. Oh, beda. Jati nih, yang dulu bukan jati. Oh, yang dulu bukan jati. Dan ini nganu nggih areng nggih. Areng. Enggak pakai nganu kompor gas enggak nggih. Kompor. Nah, ini pakai areng lur kelihatan ya merah-merah tuh. Di belakang kayu. Kalau di belakang kayu. Kompor. Nggih napa? Takut. Oh, takut. Kompor kayu. Kompor kayu. Nah, itu kayu jalanan itu. Iya. Kayune sini. Oh. Nggih. Oke, kalau gitu terima kasih nggih. Oh, nggih. Mbah Mami. Nggih. Sedaya mawon sedanten sekalian. Nge. Saya sudah diizinkan untuk maem wonten mriki. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Sehat selalu. Kula tak ngano. Pamit rumiyin. Oh, nggih, monggo ndelakaken. Mbah. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Larisan, Mbah. Nggih, matur nuwun. Ya, itulah lur. Apa namanya, sudah selesai ya. Kita makan di sop ayam Pak Mami belakang pasar Naledono. Beliau benar-benar di rumah nih jualannya lur. Jadi berkesan banget ya. Dan cukup terjangkau. Satu piring dengan ayam yang cukup gede kayak gitu tuh 30.000 dan sudah sangat kenyang ya. Terus suasana kekeluargaannya, aduh, hangat banget. Jadi kita makan itu apa namanya, nyaman di sini lur, luar biasa. Kita besok kembali lagi ke petualangan kuliner kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.